老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Udah siapkan cutung dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuilah nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah keluar dari pavilion Qian Bao dan menunggu lautan origin abadi yang disebutkan oleh Bai Ling sebelumnya. Sambil menunggu, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak menganggur dan Xiao Yan melatih kekuatan spiritualnya. Xiao Yan menggunakan kekuatan dari mata kiri untuk meningkatkan daya tahan dari kekuatan spiritualnya. Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa kekuatan spiritualnya ditelan dan Xiao Yan benar-benar merasakan rasa sakit yang intens. Merasakan kekuatan tekanan terhadap spiritual Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan benar-benar tidak bisa tahan. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan pada akhirnya kembali menarik kekuatan spiritualnya yang benar-benar kesakitan. Namun dalam waktu singkat ini, Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan spiritual Xiao Yan telah menjadi semakin kuat. Rasa peningkatan ini juga seketika benar-benar membayar semua rasa sakit yang sebelumnya dialami oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini bisa merasakan kekuatan spiritualnya telah meningkat. Kekuatan spiritual yang sebelumnya berada di keadaan suci pada saat ini telah dipromosikan ke tingkat semu. Meskipun ini hanyalah kemajuan tingkat kecil, tetapi hal tersebut masih merupakan peningkatan yang besar. Bersamaan dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan ini, Bai Ling juga pada akhirnya segera datang ke Gunung Sumber Roh. Bai Ling memberitahu bahwa lautan Sumber Qi akan segera terbuka. Pada saat ini ada juga Han Sen, Jie, dan Zhongbo yang baru saja tiba dan semua orang berkumpul. Mereka mendengarkan penjelasan dari Bai Ling yang berkata bahwa dibutuhkan 200 ribu koin roh naga untuk memasuki lautan origin Qi. Jumlah tersebut dikenakan kepada setiap orang yang ingin memasuki lautan origin Qi. Secara alami tentu saja Zhongbo, Han Sen, dan Jie telah mengetahui mengenai berita tersebut. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Selain itu, sepertinya Yang Mulia Bai Ling pada saat ini sedang bermurah hati dan ia sepertinya akan mentraktir semua orang. Mendengar hal tersebut, Bai Ling pada saat ini terlihat tersenyum masam dan menatap ke arah semua orang. Dengan total mereka yang berjumlah 5 orang, tentu saja Bai Ling harus mengeluarkan dana sekitar 1 juta koin roh naga. Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah Bai Ling yang tersenyum canggung dan mulai meledek Bai Ling. Xiao Yan berkata agar Bai Ling pada saat ini jangan berkata kepada Xiao Yan bahwa ia tidak memiliki koin roh naga. Terlebih lagi, bukankah pacar dari Bai Ling adalah kepala dari pavilion Qian Bao? Dengan begitu, bukankah ia memiliki kekayaan yang cukup untuk Bai Ling? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Bai Ling pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Sementara itu, semua orang pada saat ini hanya bisa tersenyum melihat Bai Ling yang benar-benar kikuk. Pada akhirnya, Bai Ling pun segera berkata kepada semua orang, jika Yang Mulia Xiao Feng berkata demikian, maka Bai Ling tidak bisa berbuat banyak. Jika begitu permasalahannya, sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Xiao Yan pun tersenyum mendengar Bai Ling yang pada saat ini terlihat putus asa. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Bai Ling pada saat ini jangan terlalu pelit terhadap keluarganya. Karena Bai Ling pada saat ini mentraktir semua orang, maka di masa depan Xiao Feng akan mentraktir semua orang. Xiao Feng juga akan memastikan mereka akan memiliki penghasilan yang kuat di masa depan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun menepuk bahu Bai Ling dan Bai Ling pada saat ini sedikit tersenyum lega. Pada akhirnya, Bai Ling pun segera memimpin semua orang untuk segera bergegas menuju ke surga ke-8.
Begitu semua orang sampai, pada akhirnya mereka melihat apa yang dinamakan dengan surga ke-8. Orang-orang di sini lebih sedikit, tetapi meskipun begitu, ketika mereka sampai di tempat acara, pada saat ini banyak orang yang berkerumun yang tentu saja ingin memasukkan lautan Origin Ki. Sementara itu Bai Ling pada saat ini segera kembali menjelaskan kepada semua orang mengenai apa yang ada di lautan Origin Ki. Bai Ling menjelaskan bahwa mereka dapat berpartisi sapi dalam lautan Origin Ki selama mereka memiliki koin roh naga. Namun meskipun begitu, lautan dari Origin Ki ini hanya memiliki efek terbaik saat seseorang pertama kali memasukinya. Untuk mereka yang telah memasukinya, tentu saja efeknya akan berkurang, oleh karena itu tidak akan ada banyak orang yang masuk ke sini setelah masuk sekali. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang baru saja dipromosikan menuju ke tingkat dogat. Hal itu dikarenakan efek kuat dari tempat ini benar-benar akan membantu peningkatan kekuatan dari masing-masing dogat. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Bai Ling, semua orang pada akhirnya mengangguk mengerti. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini terdengar suara yang sangat lantang di seluruh langit. Suara tersebut berkata bahwa pada saat ini lautan Origin Ki akan segera dibuka. Selamat datang kepada semua orang yang akan berpartisi sapi dan mereka semua bisa bergabung dengan dirinya. Mendengar suara tersebut yang sangat familiar, Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah sumber suara. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah sosok yang dikenalinya yang ternyata adalah Juling. Saat Xiaoyan melihat Juling, Xiaoyan pada saat ini benar-benar meledakkan aura yang ganas. Bai Ling dan Zhongbo tentu saja memiliki mata yang tajam dan secara alami bisa menyadari apa yang dirasakan oleh sosok Xiaofeng. Zhongbo pada akhirnya berbisik ke telinga Xiaoyan, apakah yang mulia Xiaofeng ingin membunuh Juling? Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini tidak berusaha untuk menyembunyikan niat aslinya. Xiaoyan juga menyadari bahwa tidak peduli sekuat apapun Xiaoyan menyembunyikannya, hal tersebut benar-benar akan bisa dilihat oleh orang lain. Mengingat telapak tangan Juling yang pada akhirnya menyebabkan tim Fearless tercerai-berai, tentu saja Xiaoyan merasa sangat esmoni. Xiaoyan merasa sangat marah di dalam hatinya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahan. Sementara itu Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak mengetahui mengapa yang mulia Xiaofeng memiliki dendam kepada Juling. Ia juga terheran-heran karena baru pertama kali melihat yang mulia Xiaofeng memiliki emosi yang seperti ini. Bahkan ketika mereka berada di pemakaman iblis, yang mulia Xiaofeng tidak menimbulkan emosi yang seperti ini ketika berhadapan dengan kelompok Leiyang. Zhongbo pada akhirnya mau tidak mau bertanya kepada Xiaoyan, apakah ini karena permasalahan dalam daftar emas surga ke-9? Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa ini hanyalah permasalahan pribadi antara Xiaofeng dan Juling. Xiaofeng benar-benar berjanji kepada dirinya sendiri untuk membunuh Juling jika ada kesempatan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak lagi takut kepada Juling akan kekuatan yang dimiliki oleh Juling. Sementara itu Zhongbo pada saat ini masih merenung mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaofeng. Ketika mendengar hal ini, Zhongbo menyadari bahwa ini adalah tekad bulat yang dikeluarkan oleh yang mulia Xiaofeng. Oleh karena itu Zhongbo pada saat ini tidak ingin bertanya terlalu banyak kepada yang mulia Xiaofeng. Sementara itu di kejauhan, Juling pada saat ini sedang merubah segel di tangannya dan ingin membuka segel formasi. Beberapa saat kemudian pada akhirnya lautan Origin Ki yang tenang mulai bergejolak. Melihat pemandangan ini semua orang pada akhirnya menjadi gelisah dan menantikan segel tersebut benar-benar terbuka. Sementara itu pada saat ini Bai Ling kembali menoleh kepada semua orang dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Bai Ling berkata bahwa yang mulia pertama kali berpartisi sapi dalam lautan Origin Ki ini. Bai Ling ingin memberitahu bahwa bagi siapapun yang berpartisi sapi dalam lautan Origin Ki untuk pertama kalinya, mereka dapat bersaing untuk inisiasi Origin Ki atau pemberdayaan Origin Ki.
Kekuatan para peserta yang pertama kali masuk seharusnya berada di tingkatan yang hampir sama. Yang mulia memiliki keuntungan dengan kekuatannya yang pada saat ini sudah cukup kuat. Selain itu, selama kompetisi ini, mereka hanya perlu bertahan dengan cukup lama di lautan Origin Ki. Tentu saja semakin dalam mereka masuk ke dalam lautan Origin Ki juga akan menjadi pertimbangan. Tetapi meskipun begitu, ketika mereka memasuki ke bagian terdalam dari lautan Origin Ki ini, Origin Ki yang berada di dalamnya benar-benar akan menjadi sangat kejam. Mereka harus berhati-hati dalam menyerap Origin Ki ini, dan jika tidak, tubuh mereka akan meledak. Hal tersebut tentu saja akan menjadi bahaya bagi tubuh masing-masing, dan mereka semua harus benar-benar berhati-hati. Xiao Yan pun menghela nafas ringan mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Bai Ling. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya, apakah ada bahaya di lautan Origin Ki ini? Bai Ling pun segera menjawab, jika mereka tidak memaksakan diri untuk masuk ke bagian terdalam, seharusnya tidak akan menjadi permasalahan. Origin Ki di lautan Origin Ki ini sangat kaya. Itu dikumpulkan selama bertahun-tahun dan Origin Ki ini benar-benar telah mengembun. Oleh karena itu, begitu lautan Origin Ki ini dilepas, akan banyak Origin Ki yang benar-benar sangat kuat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, bukankah dengan begitu maka Origin Ki ini sangat bagus? Dengan Origin Ki yang sangat murni seperti ini, bukankah energi yang terkandungnya bisa berkali-kali lebih kuat? Bai Ling pun tersenyum masam dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya kembali menjelaskan. Bai Ling berkata, meskipun Origin Ki ini murni dan bagus, tetapi semakin jauh mereka masuk ke dalam, sumber kekerasan dari sumber Origin Ki ini benar-benar sangat kuat. Kekerasan yang terkandung di dalamnya benar-benar sangat berbahaya, dan Bai Ling menyarankan agar Yang Mulia serta semua orang jangan mengambil resiko. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling, Xiao Yan masih tersenyum dan berkata bahwa semuanya tergantung kepada Xiao Yan. Terlebih lagi tidak mungkin ada cara untuk berhenti berlatih bagi Xiao Yan. Bukankah tidak ada cara untuk menangkap harimau jika mereka tidak berada di sarang harimau? Dengan begitu tidak akan ada pelatihan yang tidak melibatkan pengambilan sebuah resiko. Bai Ling dan yang lainnya pun terdiam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Feng. Mereka hanya bisa tersenyum pahit dan mereka pada saat ini hanya bisa berdiam diri. Terlebih lagi setelah merasakan aura dari Xiao Yan selama ini, mereka benar-benar memiliki sedikit kepercayaan diri kepada Xiao Feng. Apa yang sebelumnya ditampilkan oleh Yang Mulia Xiao Feng benar-benar bukanlah sebuah lelucon. Bersamaan dengan mereka yang berbincang-bincang, pada akhirnya Chuling di kejauhan segera berteriak bahwa lautan Origin Ki telah dibuka. Segera setelah itu ada banyak sosok yang pada saat ini segera merangsak masuk ke lautan Origin Ki. Setelah membayar sejumlah koin roh naga, banyak orang yang pada saat ini benar-benar menikmati energi murni yang sangat kuat. Xiao Yan juga pada saat ini segera berkata kepada semua orang, sebaiknya mereka juga ikut masuk. Bai Ling pun mengangguk dan pada saat ini Bai Ling segera memimpin kelompok mereka untuk memasuki lautan Origin Ki. Setelah membayar sejumlah koin roh naga, pada akhirnya semua orang benar-benar telah sampai di lautan Origin Ki. Begitu tiba di dalam, Bai Ling pada saat ini kembali memperingatkan mengenai bahaya dari Origin Ki ini kepada semua orang. Bai Ling menjelaskan bahwa mereka akan segera dipisahkan secara paksa setelah memasuki pusaran. Oleh karena itu, mereka harus tetap berhati-hati dan mereka harus melakukan apa yang mereka bisa di dalam pusaran. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini melihat adanya pusaran besar di depan dan itu adalah tempat untuk mereka memasuki kedalaman lautan. Xiao Yan juga pada saat ini merasa sangat familiar dengan lautan Origin Emas yang berada di Benua Dodi. Tempat ini persis sama dengan lautan yang berisi air. Mereka benar-benar harus masuk ke dalam laut untuk bisa menyerap Origin Ki yang sangat murni. Pada akhirnya sosok Xiao Yan tidak tahan lagi dan Xiao Yan segera melesat menuju ke arah pusaran.
Semua orang juga pada akhirnya mengikuti Xiao Yan, sementara Bai Ling pada saat ini segera kembali mulai menjelaskan. Bai Ling berkata bahwa bagian terdalam dari lautan ini adalah 10.000 meter. Mereka tidak boleh melebihi ambang batas 5.000 meter. Selain itu, dikabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mencapai dasar dari 10.000 meter. Mereka harus tetap berhati-hati ketika menyerap sumber origin abadi yang berada di bawah. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat yang bersamaan, mereka pada akhirnya sampai di pusaran dan kekuatan yang hisap pada saat ini segera menghempaskan mereka semua. Suara menderu pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan pada saat ini segera melesat. Xiao Yan pada saat ini sampai di kedalaman 1000 meter dan Xiao Yan pada saat yang bersamaan juga melihat sekeliling. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan aliran origin abadi yang agung dan Xiao Yan merasa bersemangat. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan ada kekerasan yang terkandung di dalam origin Qi. Selain itu, Xiao Yan juga merasa bahwa energi di sini benar-benar kurang jika Xiao Yan ingin menyerapnya. Oleh karena itu, Xiao Yan berpikir sepertinya Xiao Yan harus masuk ke bagian terdalam dari lautan origin Qi. Xiao Yan pada akhirnya melesat dan pada saat ini sudah berada di ketinggian 2000 meter. Sumber energi di sini semakin kuat dan Xiao Yan merasa sangat tertekan. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan kekerasan di dalam energi ini semakin besar. Xiao Yan memutuskan untuk mencoba energi yang pada saat ini terkandung di lautan origin Qi. Energi ini seketika meresap masuk ke dalam tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan segera menekan origin abadi di dalam tubuhnya untuk menetralisir. Setelah beberapa saat, Xiao Yan pada akhirnya bisa merasakan energi murni tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa ada satu bintang yang terbentuk di dantian Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa energi yang berada di sini benar-benar akan dapat dengan cepat membentuk sebuah bintang. Xiao Yan merasa sangat senang karena peningkatan seperti ini benar-benar sangat baik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peningkatan yang instan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan berpikir bagaimana jika Xiao Yan masuk ke bagian terdalam. Bukankah dengan energi yang semakin besar, maka akan semakin banyak bintang yang bisa dibentuk oleh Xiao Yan? Namun bersamaan dengan pemikiran tersebut, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Suara tersebut mengajak Xiao Yan untuk masuk ke bagian terdalam dari lautan ini. Xiao Yan pun terkejut dan melihat sekeliling, tetapi Xiao Yan tidak menemukan sesosok pun. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bertanya, siapakah yang baru saja berbicara? Tak lama setelah itu, sebuah suara kembali terdengar kembali di telinga Xiao Yan dan kembali meminta Xiao Yan untuk segera masuk ke lautan terdalam. Xiao Yan pada akhirnya merasa sangat penasaran dengan siapakah sosok yang baru saja memerintahkan Xiao Yan. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk masuk ke bagian terdalam lautan. Tidak peduli bagaimanapun Xiao Yan mencari, jika Xiao Yan tidak memasuki bagian terdalam, Xiao Yan tidak akan bisa mengetahui siapakah yang baru saja berbisik di telinga Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya melesat terus ke kedalaman lautan sambil mengikuti suara yang baru saja Xiao Yan dengar. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, di luar dari lautan origin Qi, terdapat proyeksi besar dan proyeksi tersebut memperlihatkan banyak orang yang menyelam. Ada titik-titik yang tertampil di layar dan titik-titik ini adalah setiap orang yang mengisi setiap kedalaman. Ada beberapa orang yang pada saat ini menyaksikan proyeksi di sebuah ruangan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini menyebutkan bahwa ada sekitar 20 orang pada ketinggian 5.000 meter. Hanya ada 10 orang pada ketinggian 6.000 meter. Ada 5 orang yang pada saat ini berada di ketinggian 7.000 meter. Sementara itu hanya ada 1 orang yang pada saat ini berada di ketinggian 8.000 meter. Gambar tersebut pada saat ini memiliki 10 tingkat yang terlihat horizontal.
Masing-masing dari lapisan ini mewakili tiap 1000 meter ke kedalaman lautan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini ada yang mulai berbicara bahwa ia benar-benar khawatir membutuhkan setidaknya dogat bintang 5 untuk bisa menyelam ke tempat lebih dalam. Tekanan yang sangat kuat di tingkat 8000 meter benar-benar tidak mudah untuk dihadapi oleh seorang dogat bintang 5. Selain itu juga dikabarkan bahwa ada keberadaan yang sangat kuat yang jauh di dasar laut. Tidak peduli apakah itu manusia ataupun makhluk lain, dan banyak orang curiga bahwa kekuatan tekanan ini berasal dari sosok tersebut. Meskipun wakil pemimpin aliansi telah mengatakan tidak ada apa-apa di bawah, tetapi banyak orang yang tidak mempercayainya. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan berkata sepertinya mereka hanya perlu melihat apa yang akan terjadi. Pada akhirnya beberapa orang mengangguk dan pada saat ini kembali memperhatikan proyeksi yang menampilkan semua orang di kedalaman laut. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terus melesat ke bagian terdalam dari lautan. Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di kedalaman 6000 dan tekanan di sini menjadi semakin kuat. Xiaoyan merasakan dadanya sesak dan Xiaoyan bisa merasakan sumber energi yang terkandung di sini lebih padat. Namun pada saat yang bersamaan, pada saat ini suara yang sebelumnya Xiaoyan dengar kembali terdengar. Suara tersebut berkata agar Yang Mulia pada saat ini segera turun ke bawah. Ia telah menunggu Yang Mulia selama ribuan tahun dan Yang Mulia harus bergegas. Mendengar suara tersebut, Xiaoyan kembali mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya apakah ia yang memancarkan tekanan yang berada di sini. Keheningan seketika kembali terjadi setelah Xiaoyan melayangkan pertanyaan kepada suara tersebut. Namun tak lama suara tersebut segera meminta maaf kepada sosok Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, tekanan di Xiaoyan pada akhirnya segera menghilang dan Xiaoyan benar-benar merasa sangat ringan. Setelah tekanan yang melanda tubuh Xiaoyan benar-benar menghilang, Xiaoyan juga pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan pun didorong oleh perasaan pemasaran dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali menyelam. Begitu Xiaoyan sampai di ketinggian 6000, Xiaoyan pada saat ini bisa melihat sosok Bai Ling sedang bersila. Xiaoyan awalnya berniat untuk menyapa Bai Ling, tetapi ketika melihat Bai Ling yang menyerap sumber energi, Xiaoyan memutuskan untuk tidak mengganggu Bai Ling dan Xiaoyan pada saat ini terus melesat maju. Xiaoyan pada akhirnya memasuki tingkat ke 7000 meter di bawah kedalaman lautan. Pada saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa tekanan di sini memiliki kekuatan serangan. Ada kilatan cahaya yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghindar. Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut karena sumber energi di sini tampaknya memiliki kecerdasan. Tetapi meskipun begitu, karena tekanan di tubuh Xiaoyan pada saat ini telah jauh berkurang, Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki permasalahan sulit terhadap serangan dari energi. Xiaoyan pun memutuskan untuk terus melesat maju mengikuti arah dari sumber suara tersebut berasal. Sementara itu di luar dari lautan Origin Ki, semua orang bisa melihat ada satu titik yang terus melesat maju dari tingkat 7000. Semua orang pada saat ini terkejut dan bertanya-tanya mengapa masih ada seseorang yang bisa turun ke ketinggian 8000. Mereka benar-benar merasa khawatir, bahkan Yang Mulia Culing hanya bisa berada di ketinggian 6000. Pada ketinggian 7000 meter hanya ada seorang dogat bintang 4 yang bisa melampauinya. Semakin dalam tentu saja semakin tinggi kekuatan orang yang akan bisa memasukinya. Mereka pada saat ini hanya mengetahui bahwa ada satu orang dogat bintang 5 yang berada di kedalaman 8000. Ia adalah sosok jenderal dari pasukan surgawi yang sangat kuat. Ia selalu berada di lautan Origin Ki setiap kali lautan Origin Ki ini dibuka. Oleh karena itu, semakin sering ia berada di sini, maka efek dari tekanan yang ia alami sedikit berkurang.
Sementara itu, kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar sudah berada di ketinggian 8.000 meter. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan energi yang sangat murni yang terkandung di dalamnya. Tetapi meskipun begitu, seperti sebelumnya, energi ini benar-benar dipenuhi dengan energi kekerasan. Xiaoyan pun mengerutkan kening karena energi tersebut tidak akan bisa langsung diserap oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini tidak memutuskan untuk menyerap energi di sini. Xiaoyan memutuskan untuk menelusuri sumber suara yang sebelumnya Xiaoyan dengar. Namun begitu Xiaoyan hendak melesat maju, pada saat ini sebuah gemuruh seketika terdengar. Xiaoyan pun segera menoleh dan pada saat ini sesosok tubuh segera muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok tersebut memandang ke arah Xiaoyan dengan mengerutkan kening dan tatapannya benar-benar sangat tajam. Sosok itu pada saat ini tidak melancarkan serangan langsung kepada Xiaoyan. Sosok itu segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah dirinya dan apa yang ia lakukan di sini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya mata Xiaoyan sedikit menyipit. Xiaoyan menatap ke arah sosok tersebut sebelum akhirnya bertanya, memangnya kenapa? Selain itu, apakah tempat ini telah disewa olehnya? Mendengar jawaban Xiaoyan yang tidak bagus pada saat ini, tentu saja sosok tersebut merasa sedikit esmoni. Sosoknya pada akhirnya segera memeriksa kekuatan dari Xiaoyan. Sosoknya pun lanjut berkata bahwa hanya dogat bintang 2 saja benar-benar berani arogan. Tetapi dengan ia yang bisa sampai di sini, sepertinya ia benar-benar memiliki kemampuan. Ia bisa berlatih di sini dan sebaiknya ia jangan turun ke bagian terdalam. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah ada sesuatu di bawah laut. Sosok tersebut mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya kembali berbicara dengan nada dingin. Sosoknya berkata agar ia jangan bertanya apakah yang berada di bawah. Selain itu, sebaiknya ia jangan memaksa masuk ke bawah karena jika ia memaksa, sosok tersebut tidak akan segan untuk menghabisinya tanpa ampun di sini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin yakin ada sesuatu yang berada di bawah kedalaman laut. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini tidak mungkin langsung menerobos masuk. Jika melihat aura dari orang ini, sepertinya kekuatannya benar-benar tidak akan bisa dihadapi oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan akan berlatih di sini dan ia tidak akan masuk ke bagian terdalam. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun seketika tidak berbicara lagi dan hanya terdiam sebelum akhirnya menutup matanya. Sosoknya kembali melakukan aktivitasnya untuk menyerap energi yang berada di sini. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang dogat bintang 2 bisa bertahan di tingkat 8.000 meter ini? Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari pemasaran. Xiaoyan kembali melihat sekeliling dan ke bawah sebelum akhirnya bertanya apakah ada harta karun di bawah. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini, sosok itu pun kembali membuka matanya dan menoleh ke arah Xiaoyan. Sosok tersebut segera berteriak dengan marah, sebaiknya ia jangan memiliki ide aneh seperti itu. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang baru saja dilonjakan si pria. Tampaknya si pria pada saat ini benar-benar tidak akan membiarkan Xiaoyan menuju ke dasar laut. Sementara itu di sisi lain, si pria pada saat ini benar-benar menekankan origin dewa yang tersebar ke sekeliling. Sosoknya juga lanjut kembali mengancam kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata jika Xiaoyan berani melangkah masuk ke bagian terdalam, ia benar-benar akan segera menghabisinya dalam waktu singkat. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiaoyan pun pada saat ini seketika tersenyum. Xiaoyan pada saat ini berpikir jika si pria mengetahui identitas Xiaoyan, maka sepertinya Xiaoyan akan aman. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya, pernahkah si pria mendengar mengenai pewaris terkuat?
Sangat disayangkan ia adalah orangnya, dan apakah si pria benar-benar berani menyentuhnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pria tersebut pun seketika mengerutkan kening. Pria itu sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata sedikit menyipit. Ia pada akhirnya perlahan-lahan segera mulai kembali berbicara ke arah Xiaoyan. Ia lanjut berkata, sepertinya seharusnya pria ini adalah penguasa baru di surga ke-9. Xiaoyan pun mengangkat bahu dan tersenyum lembut sebelum akhirnya berkata, sepertinya memang seperti itu. Oleh karena itu, apakah ia pada saat ini boleh pergi menuju ke kedalaman lautan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, ekspresi dari pria tersebut pada saat ini tampaknya terlihat menjadi semakin marah. Pria itu pun segera berkata bahwa Yang Mulia Surga ke-9 telah kembali, tetapi rekan-rekannya masih belum kembali. Kartu kehidupan mereka telah hancur, dan menurut Yang Mulia Surga ke-9, siapakah yang membantai mereka? Setelah selesai berbicara, sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dan ekspresinya kembali menjadi semakin dingin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa itu adalah hal yang menyedihkan. Izinkan ia mengatakan yang sebenarnya. Ketika mereka hendak pulang ke aliansi Doshan, mereka melihat mayat-mayat dari pasukan surgawi yang telah terbelah. Dengan begitu, pada kasus ini bukan orang-orang dari kelompok Xiaofeng yang telah melakukannya. Terlebih lagi, bukankah tidak mungkin Xiaofeng bisa mengalahkan mereka yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat? Dengan begitu, maka orang yang melakukan hal ini benar-benar masih menjadi sebuah misteri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, si pria pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya kepada Xiaoyan, apakah Yang Mulia Surga ke-9 berpikir bahwa ia terlihat bodoh? Apakah ia akan bisa dibodohi oleh apa yang baru saja disebutkan oleh Yang Mulia Surga ke-9? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata, bukankah apa yang diucapkan oleh Xiaofeng sebelumnya memang benar? Bagaimana mungkin Xiaofeng bisa mengalahkan banyak prajurit surgawi yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng? Xiaoyan pun mengerutkan kening, dan Xiaoyan pada saat ini berpikir, mungkinkah orang ini telah disiapkan oleh Jin Wuyu untuk menghabisi Xiaoyan? Tetapi tidak peduli apapun alasannya, Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa berhadapan dengan orang tersebut. Satu-satunya cara bagi Xiaoyan adalah menghindar, dan Xiaoyan harus segera pergi. Jika melihat dari auranya, kekuatan dari orang ini benar-benar tidak akan bisa dihadapi oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, sosok pria itu pun seketika mengeluarkan kembali origin dewa miliknya. Sosoknya pada saat ini benar-benar memiliki emosi ketika menatap ke arah Xiaoyan. Terlebih lagi, para prajurit surgawi yang diperintahkan juga benar-benar memiliki misi untuk menghabisi Xiaofeng. Si pria pun mengeluarkan kekuatannya dan pada saat ini memutuskan untuk menghabisi sosok Xiaofeng. Merasakan tekanan yang sangat kuat, sosok Xiaoyan tentu saja menyadari niat tersembunyi di balik pria tersebut. Xiaoyan pada akhirnya menggeretakkan gigi dan mengeluarkan kekuatan tercepatnya untuk kembali melesat turun. Melihat Xiaoyan yang hendak melarikan diri, si pria pada akhirnya tertawa dan kembali mulai berteriak ke arah Xiaoyan. Pria itu berkata bahwa Yang Mulia Xiaofeng tidak akan bisa melarikan diri dari jenderal pasukan surgawi. Ia yang bernama Bao Zhou benar-benar akan menghabisi Yang Mulia Surga ke-9 di tempat ini.